Jual pusing badan kek. Jangan lupa di subscribe, like, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kising. Hari ini kita coba ngembolang lagi ya, ngembolang agak jauh dari rumah. Lumayan lah, hampir 1 jam kurang ya, setengah jaman lah, 40 menit ya. Jadi kita coba telusuri ini ya. Di air bakau ya. Dan katanya ada ikan mujair, ikan nilanya ya. Ini airnya asin, ini airnya asin ini ya. Buat kesini. Mungkin nanti kita pakai tege lah mancingnya. Ya, pakai tege. Soalnya spotnya ini bekas-bekas ya, timbunan air laut lah ya, bakau ya. Terus ya, video ini sampai selesai kita telusurin spot bakau ini. Jangan lupa yang baru nonton, yang belum subscribe ya, di subscribe, like, dan dukungannya atau komennya, komentarnya. Nah, sama-sama kita berkarya ya. Oke. Oke, spot fishing. Nah, kali ini kita rame ya, ada spot ini. Spot baru. Bisa. Mungkin teman-teman angler Indonesia tahu ya. Angler Indonesia. Ya, angler Batam. Yang dari Kalimantan. Nah, tolong dukungannya untuk kita sama-sama berkreasi. Kreasi mancing di sini. Gimana, Mas? Kita mancing nanti di sini dulu. Oke. Kita cari yang ini. Ini. Ya, segini aja. Ikan apa itu? Ikan mujair alias ikan nila. Yang segini-segini, yang penting stres. Hilangin stres ya. Iya. Pusing di rumah mikirin. Ibnu Blok sama pejuang fishing Kota Tegal. Oke. Lanjut. Oke. Oke, sobat fishing, ternyata udah ada senior kita ini. Ya, udah duluan dia. Dia pakai ini spinning ya, katrol. Tegernya dicampain aja nih. Aduh. Piye toh? Habis diangkut. Udah dapat belum, Mas? Lumayan lah ini kalau di sambal hijau kalah nasi Padang itu kan. Tahu kalau pulang, kalau kecil-kecil bisa dibagiin sama RT. Nah, kalau besar-besar, nah, iya, masa dapat ususnya. Banyak angler mancing di sini. Ternyata ini kan airnya dangkal, masa ada ikannya. Oh, alan. Ya. Tuh, nampak itu dangkal. Ini cuma luapan air laut nih. Percaya. Tapi sepertinya ada jampi-jampi yang harus dibacain nih sama Mas Ibnu Vlog Fishing nih. Oh, pantas lah syarat dia itu ada gorengan. Kalau sama itu. Kalau kopi nanti katanya. Nanti kopi. Wah, banyak sepotnya. Di sana itu masih juga cuma masih banyak angler-angler udah mancing duluan. Kita nih telat tadi dari rumah jam 9-an tadi. Ternyata
ada rindangan kayu. Pokoknya ini siap kita panas-panasan. Pusing saya belum ngerakit mata kailnya ini. Tadi ya, di tengah dulu ya. Goreng ya, rasa bumbu kaldu ayam. Oh nian, kubun ya mas? Iya. Kok macam-macam tanah? Iya memang sama. Sama. Ya. Berarti umpannya pakai bumbun, nggak pakai lumut. Yang mungkin lebih racik lah dikasih ya, ini. Bicar, udah dikasih umi. Bah. Nih, mandi orang mandi yuk, kono. Buat teman-teman YouTuber ya, jangan putus asa, tetap berusaha ya. Ibaratnya laku nggak laku jualan. Semua mbak dipanggil sama dia. Tuh kita dari tadi keliling aja nih mancing. Susah ini awak ini. Iya. Ada senior kita nih. Kayaknya sepertinya saya nggak sempat mancing ini nanti ini. Nah, jadi kameramen aja nampaknya ini. Ya. Habis gimana? Seru nih, banyak ini ada senior kita, bermacam-macam angler nih. Ayo, coba lagi dua kali pasang umpan dua
kali gagal. Ayo, tenggelamkan. Nah. Goyang-goyang, goyang-goyang. Alah. Amin. Ikan ini rupanya sobat kising. Ada 20 ekor jadi nih. Nah, ini ikannya. Udah gitu buncit lagi, dua kali pasang umpan dia yang ngabisin. Lagi yuk yang besar sedikit. Rum kayak gini. Sini. Ini rupanya yang buat betul lah kau. Oh, alah. Biar. Jom gede kan? Asin airnya.